tidak terasa ya, besok sudah Lebaran Idul Adha nih teman-teman. Jadi kita melihat peternakan kita dulu. Kita bakal melihat dulu peternakan kita di sini. Ternyata sudah ada 3 kambing dan 3 sapi ya teman-teman, dan ayam di sini. Jadi kita bakal berkurban besok ya teman-teman. Oh iya, pembukanya dulu ya. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya si Denny Septiawan. Oke, kali ini kita langsung saja tidur ya teman-teman, buat besok kita berkurban teman-teman. Nah, kita tidur dulu teman-teman. Nah, sudah pagi hari dan kita sudah akan bersiap-siap untuk sholat Idul Adha ya, sholat Id ya teman-teman. Kita bakal sholat di sana ya, di sana kita bakal sholat di sini. Ini misalnya masjidnya ya teman-teman. Jadi kita langsung pergi ke sini. Wow, oh ya, kita buang dulu nih anunya. Masak ke anu pakai ini, dan kita siapkan dulu tarto. Nah, kita pakai songkok ya teman-teman. Misalnya ini songkoknya teman-teman, dan sudah ya teman-teman. Ayo kita siap-siap berangkat ke masjid teman-teman. Masjidnya yang ini aja ya kira-kira ya, dan kita masuk dulu teman-teman. Wow, kita siap-siap dulu. Oh ya, karpet, kita butuh karpet. Karpet, nah seperti ini ya, kita taruh di sini dan di sini. Nah, kita langsung saja sholat cuy. Oke, sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita langsung saja memanggil para villager untuk kita berkurban cuy. Kita bakal panggil villagernya juga ya di sini ya teman-teman. Oke, kita bakal persiapkan dulu barang-barang kita dan mengambil sapi kita untuk dikurbanin ya teman-teman. Dan kita sudah mempersiapkan di sini, ada spawn villager juga di sini untuk kita rame-rame di sini cuy. Nah, mantap cuy. Nah, kan sudah seperti ini teman-teman. Sekarang kita siapkan leadnya dulu ya teman-teman, untuk mengambil sapi kita cuy. Oke, Blue, ikut aku Blue. Oh, dia mau di situ aja ya, untuk menunggu sapi kita datang ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita mengambil sapi kita untuk kita kurbanin dulu ya teman-teman. Sapinya kita ambil saat ambil dulu kita sapinya. Ayo sapi sini, kita harus berkurban dulu ya sapi. Oke, kita langsung saja Blue, kamu ikut sini Blue. Walah, sapinya naik tanu cuy. Walah, kita panggil lagi satu sapi yang ini, yang ini. Walah, nggak mau cuy. Walah, gimana ya. Oke, langsung saja kita beginikan. Nah, sudah mau. Ayo sapi, kita tarik sapi. Kita harus pergi berkurban sapi. Ini kewajiban seorang muslim ya teman-teman. Oke, sapi sini sapi. Oke, sapi sini. Kita langsung saja mengambil sapi kita. Dan oi, villager sini semuanya, kita harus bersiap-siap untuk mengkurbanin sapi aku teman-teman. Hei, sini. Oh, ini apa ya teman-teman? Walah, kok kepencet sih? Walah, ada anunya, redstone. Oke, lanjut saja kita mengambil domba kita juga ya teman-teman, untuk kita kurbanin juga nih. Tapi kelihatannya yang lebih sehat ini yang coklat ya, jadi kita langsung aja ambil yang coklat cuy. Ayo sini. Yang ketarik malah yang putih ya, nggak apa-apa lah teman-teman. Jadi kita panggil dulu ya. Ayo, white siapa ya namanya? Kambing aja. Waduh, si white juga mau dua-duanya. Wah, ini pasangannya sepertinya ya.
Walah, nggak jadilah, kita kembalikan aja si White. Sepertinya si White yang satunya cemburu, anu ya, marah kita kita bawa pasangannya. Sepertinya dia nggak mau gitu ya. Masuk masuk ke kandang sini. Ayo masuk ke sini. Oke. Dan saatnya kita langsung mengambil si ini ya. Wow. Oke, sudah kita tarik ya. Nah, kita langsung berangkat aja. Ayo si Brownie. Sini Brownie, kita harus berkurban ya Brownie. Walah, si sapi juga mau mau ikut ya teman-teman. Ayo Brownie, sini Brownie. Oke. Nah, sudah si sapi sudah siap di sini. Waduh, kayak mana nih? Ah, sudah tersangkut dia. Selanjutnya kita ambil lagi sapi kita lagi, cuy. Untuk kita kurbanin lagi ya, teman-teman. Kenapa yang maju duluan si si Whitey ya? Oke, kita langsung saja panggil si Whitey untuk kita kurbanin juga. Wow. Oke, sini Whitey, kita langsung saja berkurban untuk para villager di sini sudah bersiap-siap ya, teman-teman. Dan kita gabungin dulu di sini. Nah, mantap banget nih, cuy. Walah, kita jebolin dulu ya. Ini kisahnya untuk darahnya ya, kita tampung di situ. Hai, Brownie. Kamu naik sini. Oke. Si Brownie sudah bersangat bersemangat ya, teman-teman. Coba kita lihat di situ si si Blue ya, teman-teman. Namanya si Blue. Si Blue sudah bersiap siap banget untuk berkurban ya, teman-teman. Waduh. Blue, sini Blue. Oke, Blue, ayo naik lagi, Blue. Nah, si Blue sudah naik ya, teman-teman. Dan si sapi juga sudah bersiap-siap keluar untuk dikurbanin, cuy. Sepertinya yang kedua itu nggak mau dikurbanin ya. Waduh. Nah, Bro. Bro nih, Bro. Oke. Kita tarik langsung saja, kita tarik. Dan wow, kita sudah mempersiapkan sapi kita ya. Dan dua sapi dan dua domba, teman-teman. Kita berkurban dulu untuk para para siapa ini ya. Walah, kita kita butuh satu pagar. Kita langsung kaitkan aja ya di sini sepertinya. Nah, sudah siap sapi-sapi aku ya, teman-teman. Si villager juga mungkin sudah siap. Dia masih menunggu waktu sepertinya ya. Kita panggilin semua nih villager-villagernya nih. Villager, sini semuanya. Ayo warga semuanya, sini. Nanti aku akan membagikan daging aku kepada kalian ya, teman-teman. Ayo sini semuanya. Oke. Semuanya sudah siap. Ini petugas kita ya. Saatnya kita menyembelih, cuy. Kita ambil dulu parang kita ya, teman-teman. Parang yang tajam ya. Kita bagikan dulu kedua petugas ini dan kita langsung langsung menyembelih. Wah, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita bersiap-siap untuk menyembelih. Walah, si petugas satu sepertinya takut ya untuk menyembelih ya. Jadi kita langsung menyembelih dulu yang satu ini, cuy. Wah, langsung jadi dagingnya. Oke, selanjutnya kita menyembelih yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung sembelih yang ini satu lagi, cuy. Awas petugas. Oke, kita langsung sembelih dulu. Oke. Oh. Nah, sudah selesai. Dua sudah tersembelih ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja selesaikan semuanya. Hey, Brownie. Oke, sudah Brownie juga sudah tersembelih ya, teman-teman. Dan ini, Blue, kamu harus berhati-hati di situ, Blue. Oke, sudah selesai semua ya. Saatnya kita membagi-bagikan daging kita ya, teman-teman. Daging untuk para villager-nya, teman-teman. Dan oh iya, kita bagikan dulu satu per satu, satu ini dan satu daging sapi. Oke, selanjutnya kita bagikan lagi ke sini, teman-teman. Oh, oke, ke sini kita ambil ini ambil dan satu lagi ini. Oke, semuanya sudah. Oh, masih ada di sini. Kenapa menyebar semua ini ya, villagernya ya? Waduh. Oke, kita bagikan daging anunya juga ya. Oke,
Sudah ya, teman-teman. Jadi kita langsung, masih ada di sini satu lagi. Nih, ambil satu. Ini juga satu dan ini satu. Walah. Oh, ini daging sapi kambingnya belum terbagi nih. Nah, selanjutnya kita membuat masakan dari daging kita ya, teman-teman. Pertama kita kembalikan dulu barang-barang kita di sini. Nah, kita sudah mempersiapkan daging kita ya untuk kita masak. Kita butuh kita masaknya di sini aja ya. Misalnya kita harus biar lebih realistis, jadi kita kasih ini cuy. Nah, mantap cuy. Jadi seperti ada darah-darahnya. Walah, teman-teman. Mantap jiwa ya ini ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Dan wow, sudah di sini misalnya, jadi kita langsung timbun aja ya pakai pasir juga. Kita send. Kita kembalikan, kita timbun aja ya di bagian sini. Nah, seperti ini. Dan di sini. Walah. Nah, seperti itu ya. Kita langsung saja timbun darahnya ya, teman-teman. Biar lebih aman gitu ya. Dan wah, bam, sudah selesai. Wow, sepertinya sudah mulai larut malam ya. Jadi kita langsung persiapkan untuk tidur ya, teman-teman. Untuk memasaknya kita siapkan untuk pagi aja ya. Oke, lanjut kita langsung tidur cuy. Nah, sudah pagi ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan memasak daging kita cuy untuk para villager ya, teman-teman. Oh, di mana Blue? Oh, itu dia Blue ya. Oke, Blue, sini Blue. Mungkin dia butuh senam pagi ya, jadi kita masuk nyalakan lagu. Hey Blue. Walah, dia nggak mau anu cuy. Jadi kita spawn anu aja. Parrot. Kita taruh parrot di sini. Wah, biar joget dia ya. Oh, enggak. Oke, langsung saja game. Kita langsung memasak pakai smoker ya. Kita memasak dagingnya dengan smoker ya, teman-teman. Wow. Dan selanjutnya kita siapkan itu adalah ini kayu bakarnya ya, teman-teman. Kita taruh dulu smoker di sini. Dan kita persiapkan dulu di sini. Sepertinya pakai koal aja ya. Biar lebih lama gitu ya, teman-teman. Salah. Nah, seperti ini ya, koal lagi. Nah, selanjutnya kita masukkan koalnya, teman-teman. Nah, kita siapkan 3 aja. Dan ini semuanya. Lanjutkan untuk kita memasak dagingnya cuy. Di sini ada daging sapi dan di sini ada daging kambing cuy. Nah, sudah selesai ya. Wah, terlihat di situ sudah memasak. Jadi sebelum kita sambil menunggu dagingnya matang, kita akan bersiap-siap memanggil para villagernya cuy. Nah, di sini sudah ada para villager ya, teman-teman. Selanjutnya kita menyiapkan mangkuk ya, teman-teman. Mangkuk itu apa ya namanya ya, kalau di Minecraft ya, teman-teman. Aku juga lupa, jadi kita lihat saja dulu ya di sini ya, teman-teman. Wah. Apa ya, teman-teman, namanya ya? Mangkuk itu kalau nggak salah. Nah, di sini sudah ada bowl buat kita menggabungkan. Wah, sudah menyiapkan bowl dan bowl, dan kita juga bakal mempersiapkan sup buat para anu ya, teman-teman. Bowl buat para sup buat para anu lah, buat para villager. Jadi kita butuhkan itu adalah. Dan kita butuhkan itu adalah ini cuy. Kita kalau buat anu itu pakai apa ya, teman-teman?
Oh ya, kita mungkin bisa membuatnya dari dari sini mungkin. Apakah seperti ini ya teman-teman? Cara buat sup? Oh nggak bisa. Caranya gimana ya teman-teman? Ya udahlah, langsung saja kita lihat dulu di sini sup bed. Soup. Dan kita sudah mempunyai sup untuk para villager teman-teman. Nah, kita kasih aja ya ke para villagernya ini. Dan ini, oke. Ini juga kita kasih. Ini. Oke, sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita membagi-bagikan para villager daging matang kita teman-teman. Nah, seperti ini ya. Beetroot-nya kita makan dulu satu teman-teman. Caranya, cara makannya gimana ya? Walah, nggak bisa dimakan sepertinya ya teman-teman. Caranya gimana ya? Cara menggunakan beetroot ya? Nah, selanjutnya kita memberi makan para villager dengan ini cuy. Oke, para villager sudah bersiap-siap di sini. Dan oke, ini juga sudah. Oke, semuanya sudah siap. Wow, kita sudah melaksanakan Lebaran Idul Adha kali ini ya teman-teman. Wow, bersama saya si Denny Septian Tiawan dan siapa ya? Dan Blue. Wow, Blue di sini ternyata bersama Blue. Ini siapa ya namanya? Oke, mungkin cukup sampai di sini aja ya teman-teman. Pertemuan kali ini bersama saya si Denny Septiawan. Sampai jumpa ya teman-teman.